Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa menghibur kita dengan belas kasihnya. Semoga Allah Putra menerangi dengan sabdanya. Dan semoga Allah Roh Kudus mempersatukan kita sekalian. Para suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pada siang hari ini kita berada di makam
tempat kita akan semayamkan saudari kita, Suster Litwina. Suster Litwina telah sampai pada tujuan akhir hidupnya. Ia pergi menghadap Sang Pencipta. Ia dipanggil untuk menghadap Allah, karena Allah sungguh-sungguh mengasihi dia. Untuk itu mari kita datang kepada Suster yang telah dipanggil Tuhan ini. Kita mengucapkan selamat jalan kepadanya. Semoga doa nanti akan berujung, karena beliau sudah mendahului kita semua, dan rumah Bapa adalah tujuan dari semua orang beriman. Maka orang-orang yang meyakini bahwa ada kehidupan setelah kematian ini, dia akan menikmati sukacita kerajaan Allah di surga. Marilah berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, Engkaulah asal dan usul tujuan hidup dari Suster Litwina, yang telah sampai kepada tujuan hidupnya. Hari ini kami bawa ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Kini kami telah berada di makam tempat saudari kami ini akan dibaringkan. Jenazahnya akan menjadi tanah kembali, sebagaimana bersatu dengan Kristus dalam persekutuan.